knowledge bahasa Thai itu kan dari Bandung. Sepertinya gimana sih menanggapi bahasa yang Thai yang kita bilang kemarin? Bahasa itu kan tergantung penafsiran yang ada di KBBI. Ya. Jadi kalau tidak menggunakan KBBI, kita kan menafsirnya subjektif ya menurut kita sendiri. Dan kalau itu terjadi, harusnya dikonfirmasi kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Bukan mau tantang-tantang orang gitu kan. Itu kok apa? Kok udah tahu kejadian yang di Tol Cipularang dong, Bos? Oh iya, ya, tuh gimana kok mungkin melihatnya kok? Iya, saya turut berduka cita tuh dengan adanya kejadian itu. Kan menurut aku itu suatu hal yang tidak kita hendaki dan itu cukup miris ya. Kemudian selama setelah bertemu KKS ada pesan apa nih Pak? Ada yang mau disampaikan? Ada pesan apa Bang? Oh nanti itu kita bahas ya. Ada yang mau disampaikan? Apa yang disampaikan kepada Farhat setelah mendapatkan ini dari KKS? Ada pesan apa buat Farhat? Ini semua udah pesan kok. Enggak abang sendiri yang ada yang mau disampaikan secara pribadi, karena ini cara personal membuat menjadi gaduh gitu ya, seperti itu. Pesannya apa cara pribadi, cara personal? Apapun yang dia mau lakukan person. Walaupun dianggap belum minta maaf ke Bang Farhat. Ya. Dia bilang harus minta maaf satu-satu dulu, Bang. Hah? Semalam dia bilang itu harus minta maaf keseluruhan dulu, kata dia begitu, Bang. Gila-gila minta maaf ya. Ayo kasih jalan dulu ya. Tapi siap menghadapinya walaupun. Udah, gua bisa lewat. Ayo mau podcast. Ayo teman-teman media. Kak Fira,